Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau bikin makanan khas kampung. Maaf ya, tadi itu apa ngemerannya kepotong-potong. Gimana kabarnya hari ini bunda-bunda, teman-teman? Kumaha daraman, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat ya, amin. Hari ini aku mau bikin ini apa? Singkong. Ubi singkong, ubi jalar tuh, aku ke pasar kemarin tuh beli dua, terus aku mau bikin ini, coba makanan ala kadarnya, kumaha yang sakarep aku ini mah. Ya kiyalah, tah. Singkong, udah tadi aku udah rebus ya, terus aku kasih pewarna rasa pandan, udah aku geduk-geduk-geduk ini. Terus udah aku kasih ini apa, butter sedikit, gula pasir sedikit, biar kira-kira lah. Nanti aku mau bikin itu apa, dua warna, yang original sama ini yang dikasih itu apa, dikasih pewarna ini. Ya kia dah, sakar dewek teh. Ini singkong tuh teas alot ngelana nana. Coba begitu. Aku mau kasih tambah susu sedikit ya, biar anak-anak itu loh. Sedikit susu kan manis. Kalau di kampung ini digeduk-geduk banyak alatnya, kalau di sini kan alatnya seadanya. Kurang lembut, taruh dulu ini. Sisihkan. Ini angkat yang satunya. Ini yang original. Aduh. Terus ini juga bubuk kia tak begitu bubuk kianya. Aku kasih butter secukupnya. Terus aku kasih gula pasir secukupnya. Nanti susunya ya. Teman-teman, aku dibawa dulu ya.
karena gedug-gedugnya di bawah tuh gandeng di dia mah berisik, pokoknya sampai lembut di gedug-gedug-gedug gitunya. Terus aku kasih susu. Garam sedikit. Terus diulenin sama tangan. Kurang lembut ya teh. Kalau di kampung mah pakai halu. Begitu lagi nih. Harus pakai itu ini mah, aku pakai tenaga bener-bener ya. Ini kan percobaan, ya enggak? Percobaan. Tuh. Pakai ini ya. Petir, astagfirullahaladzim. Iya, cina. Karena ini mah lagi belajar teman-teman, belajarlah.
Iya. Pasal ini. Iya, Nak. Karena cincin mama kurang itu apa harusnya ini kan panas-panas. Ini saya ya terus kasih ini deh teplok. Masukin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ih. Maunya sih karena ini, maunya aku gulung begini. Tuh. Karena ini tahap belajar, alatnya seadanya, nyakilah dari di nyet-nyetnya. Gagal. Da atu ge tara. Ye. Getuk-getuk ala. Nanti tinggal dipotong-potong ya. Ya begitulah teman-teman, karena ini mah sakarep dewek jeuna naon sih getuk sampe. Sekarang taruh dulu ke kulkas, ke itu ya, didiemin dulu, nanti kalau udah agak keras tinggal dipotongin gini ya. Tuh jadi gini deh. Nanti dibungkus dulu, dibiarin agak keras, nanti tinggal di
potong tak 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 gitunya. Tara, inilah hasil aku mainan anak-anak. Terima kasih teman-teman. Nanti kalau udah dibiarin lah setengah jam atau beberapa menit ini keras dulu, nanti dipotongin tak tak. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Nyoba-nyoba ini. Terima kasih, bye-bye.